Perkara perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan PT Hutan Alam Lestari dengan nomor perkara 17 di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jambi. Tidak terduga penggugat cabut kuasa hukum dan akan menjalani persidangan langsung oleh penggugat. Perkara perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan PT Hutan Alam Lestari dengan nomor perkara 17 di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jambi akan dihadapi langsung oleh Taufik Mubarok selaku penggugat. Dirinya menyampaikan hal tersebut pada hari Selasa 4 Oktober 2022. Pencabutan tersebut dibenarkan Taufik Mubarok selaku penggugat pada perkara nomor 17/PDT.SUS/PHI/2022/PN/JMB yang terdaftar di PHI Jambi. Dijelaskan bahwa penggugat akan maju sendiri untuk menjalani sidang gugatan yang dilayangkan ke PT HAL tanpa melalui kuasa hukum. Atas nama Taufik Mubarok, penggugat nomor 17 mencabut gugatan kuasa dari pengacara Rizki untuk menjalani sidang untuk selanjutnya. Sementara kuasa hukum Rizki Leonanto menyampaikan bahwa secara tidak terduga penggugat nomor 17 melakukan pencabutan kuasa yang diberikan sebelumnya dan menghormati keputusan penggugat. Sebelumnya itu memang sudah ada pencabutan kuasa dari penggugat nomor 17. Ya, kami memang menghormati apa keinginan dari penggugat. Kalau memang mau seperti itu ya silakan. Kami juga sudah sampaikan, kami selalu terbuka apabila penggugat ini membutuhkan bantuan seperti konsultasi segala macam, kami selalu open seperti itu. Iqbal, JEK TV melaporkan.